Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Bude and Family. Hai. Kali ini Mamah ditemenin sama Vanessa. Nah, kebetulan Vanessa itu baru pulang dari Bogor ceritanya. Ini nih belanjaannya dia nih. Belanjaannya dia. Disuruh mamahnya suruh mukbangin, katanya kita mukbangin. Ada di belakang layar ada juga Mbak Opi ya, guys ya. Ya udah, sebelum kita buka, mari kita berdoa dulu ya, guys. Ya udah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar. Mari makan, barade, barade, barade. Nah, hari ini Vanessa itu bawa apa ini, Van? Ini ya, roti unyil. Nih, guys. Nih, guys. Nih, roti unyil. Sama asinan, sayur, sama buah. Nih, asinan sayur, sama buah. Sama ini nih, dibungkus katanya toge goreng. Katanya kebetulan Vanessa belum pernah coba toge goreng kayak apa katanya. Oke, guys. Kita buka dulu ya, guys. Nah, ini dia, guys, penampakannya. Jadi ini ada roti unyil, ada asinan buahnya, ini asinan, ini toge goreng, dan ini asinan sayur. Oke, ayo, Van, kita skuil. Kamu nyobain apa dulu? Apa ya, ini toge goreng dulu kali ya? Ya udah, sok sobat toge goreng. Mama sih ini nih kayaknya ngiler ini nih, guys. Ngiler asinan buah nih. Aduh, ada bengkuang nih, guys. Bopi enak banget. Ada ubinya. Siapa sih yang nggak tahu asinan Bogor? Pasti tahu semua ya. Udah kenal lah. Enak. Enak. Nggak pakai sambal loh. Mama ini nggak mau, soalnya belum bisa makan tadi. Oh, udah makan. Ya udah, ntar aja deh. Makan. Enak nih, guys. Aduh. Aduh, siapa yang ngiler? Siapa yang ngiler? Ini siang-siang lagi ya, enak. Enak banget. Soalnya cuaca lagi panas ya. Sekarang tuh cuaca lagi ekstrim ya, guys. Jadi jaga kesehatan. Cobain asinan. Sok, asinan sayur. Ini juga ada sayurnya. Nah, itu kamu habisin. Duh, seger banget ya Allah. Ini si payaknya tuh mengkel banget. Payaknya. Berasa mengkel. Bapak sini, mama sini, mama suapin. Ini asinan. Ini di sini roti unyilnya macam-macam ya, guys ya. Pasti udah pada tahu ya namanya roti unyil yang terkenal di Bogor itu ya, Penus ya. Pasti semua berburu roti unyil di Bogor. Jadi ini ada macam-macam, ada keju, ada sosis, ada kacang ya. Ada jagung juga, ada yang keju, terus apa lagi sih ini coklat pokoknya? Keju. Coklat keju, ada coklat pisang juga. Ya. Tapi kecil gitu. Kenapa disebut roti unyil yang gini? Kecil. Kayak unyil-unyil. Ini yang keju nih, guys. Ini kosong, tapi enak banget ini. Udah terkenal. Mungkin yang di Jakarta, Jabodetabek udah tahu ya. Kalau di luar daerah kan belum. Nah, ini terkenal di Bogor. Ada apa nih? Nih, guys. Kecil-kecil kan cili-cili, jadi sebut roti unyil. Ini apa, apa sih, Pan? Pisang ya kayaknya. Pisang? Pisang ya kayaknya. Iya, kayak pisang. Enggak. Apa tuh? Duren. Duren? Tumen sama duren biasanya. Iya loh. Biasanya jarang loh ini. Mungkin laku kali ya, jadi enak, Pak. Coba. Enak banget. Sok. Mau makan sayur, Pak. Taruh. Nih. Sampai bingung mau makannya. Banyak banget. Mau makan apa ya, Pak? Tuh. Ada apa? Aku mau ini deh, coklat keju. Coklat keju. Kalau ini apa ini? Ada strawberry nih.
Strawberry ya guys. Mbak Pim coba lah. Kamu sini sayurannya di ini. Kamu buahnya mau enggak? Ini untuk apa? Ini maksudnya diambil aja di sendoknya. Kan sama aja kan bumbunya ya. Dah. Nih guys. Asinan nih guys. Mau nambah sambal enggak, Mbak? Asinannya enggak. Takut kepedesan nanti malah jadinya ini ya, maksudnya enggak belum dikasih ini. Udah pedes tapi. Udah pedes ya. Oh. Rotinya apa? Apa itu rasanya apa, Mbak? Enaknya asinan di Bogor itu bumbunya pas ya. Enggak terlalu asem gitu. Iya. Yeah. Enak tau gue mau coba nih. Coba? Cuapin. Pakai ini ya. Bobby belum coba juga ya? Ini. Mama gak pernah bungkus sih soalnya makan sendiri. Tega banget ya. Iya, jadi ini apa? Kayak di Jakarta juga jarang ya? Jarang, Jakarta. Oke. Sini dong. Masih jauh kok kamera. Enak kan? Nih lagi. Jadi dia campur mie, toge. Kayak rasa kupat tahu. Ya kan? Oh, oh isinya, isi ininya. Bumbu apa namanya? Tapi ini ada ayamnya ya? Ayam apa daging? Cincang, Pak. Ini cincang yang spesial daging. Nih, kayaknya kamu belinya, Pan. Kalau yang biasa mah nggak ada. Ya. Maju sih. Oncom aja ya? Iya, tauco. Oh, tauco ya. Kalau ini kayaknya campuran daging ya? Iya. Ini enaknya kalau makanannya rada pedes nih, Pan. Toge gorengnya, guys. Nah, kalau pedes kan rada enak, seger. Udah. Ya, sampai sini, Pan. Lah, kok malah ketawa? Ini bawa pisang. Sosis. Nah, lah kok udah sih? Enggak loh. Lu pernah habisin tong gitu loh? Banyak. Rasanya? Banyak sih. Dulu cuman mama kan kadang suka milih, Mbak, kalau beli. Kalau ini kan panasnya kayak ini ya, cuma campur bilang. Antriannya beda kalau beli campur sama milih gitu. Yang campur langsung. Langsung. Ini juga nih, apa roti unyil cemilan pas masih kecil dulu. Iya. Selalu. Karena itu emang ini mah udah lama banget ya roti unyil. Rasa jagung mama suka ini. Jagung ini kan unik tuh. Khas banget. Coba ini durian kali ya. Durian. Bener itu durian ya? Enggak tahu, durian ya? Bukan deh kayaknya. Yang tadi mama ambil? Tadi beda deh kayaknya. Oh, beda. Heeh. Enggak tahu nih sama Vanessa itu. Kayaknya. Oh, durian nih, bener itu durian. Durian. Kamu suka bingung ya, guys, isinya apa gitu. Enggak tahunya prank ya. Sedangkan ini isinya enggak tahunya ini strawberry. Ini keju. Ini kayaknya sosis, apa sih? Ham, keju. Oh, sosis ya? Sama keju ya, kalau nggak salah. Daging. Strawberry. Ini juga nyobain yang enak sih, duriannya. Enak ya, duriannya berasa banget. Ayo, habisin. Mama dua deh. Mengalah. Kamu apa, Pan? Udah ini. Oh, enggak, satu lagi. Aku ini udah, ham. Ini udah, ham. Ini yang mama. Ya udah, itu kamu dua. Ya udah guys, ini tadi review oleh-oleh dari Vanessa dari Bogor,
roti, ada tempe goreng sama asinan buah sama asinan sayur. Sampai di sini dulu Mukbang Bude dan keluarga. Sampai ketemu lagi di mukbang berikutnya. Dadah. Assalamualaikum.